Wow, apa itu Tekla? Tempe. Coba lihat. Tempe. Itu ada tahu juga. Tahu. Tahu dan tempe. Let me see. What's up guys, selamat datang kembali di channel Jelajah Italia. Masih bersama dengan Bro Chan dan tentu saja Eklah. Om Ritika sekarang lagi nyupir ya. Gantian yang nyupir ya. Jadi kalau di Eropa tuh, bukannya Eropa ya, mungkin di seluruh dunia. Jadi gantian kalau nyupir. Nah, edisi kita kali ini cosa vogliamo fare oggi, amore? Adesso stiamo andando a fare la spesa. So we are going to buy something, yes. Jadi kita mau beli sembako buat kebutuhan ya hidup ya. Nah, kita lagi persiapan nih. Kita mau Italia mau kembali ke fase lockdown ya, Maria. So we are going to back to second lockdown. Sì, beh, già un po' c'è il secondo lockdown. E speriamo stasera dovrebbe uscire un nuovo DPCM. Oke, jadi begitu teman-teman. Dan mau tahu kita mau belanja apa aja dan ada apa aja di supermarket yang akan kita tunjui, mungkin kita akan temukan sesuatu yang mungkin menurut kalian familiar. Jangan kemana-mana, ikuti terus Jelajah Italia bersama Bro Chan dan Tekla. Yeah. Sahabat jelajah sekalian, jadi sebelum kita masuk belanja, kita mau ngambil ini dulu, apa? Ambil kereta ya, Mar ya. Saya sudah ada poinnya. Mari kita ambil satu kereta buat belanja. Let's go. Apa itu? Max. Oke. Kita mau cari apa sekarang? Bisa cek kamu. Banyak, coba lihat. Ya, food list. Food list. Food listnya banyak. Kita doyan makan ya, Tekla ya. We like to eat a lot, right? A lot. Nah. Enough for one week. Satu minggu, jadi kita hari ini mau belanja mingguan ya. Jadi ya simak terus ya, kita mau belanja apa aja. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Italia, iya. Ha, pemirsa, ada kunyit ternyata. Tuh, harganya 11,90 kilogram. Oh my god. 90 euro ya, 11,90 per kilogram. Oh, ada telo, ada singkong go. Wah, mantap tuh. Apa? Carrot, wortel si chiama. Nyari apa lagi? Kacang. Tuh, nyari kacang yuk, kita kacang. Yang jumbo yang gede. Ya itu. Hah. Iya itu enggak apa-apa Tekla. Pela grande aja Pak Ben ya. Wow. Apa itu Tek? Salad. Kol. Apa itu kol ya? Oke. Bro Chan mau nyari brokoli.
saya nih buat kosong-kosong brokoli ya. Yuk. Tuh buahnya tuh, ada buah nanas. Ini buah import semua guys. Ini kenapa nanasnya nggak ngambil dari Indonesia? Dari mana nih? Wah, Costa Rica. Oke. Okay. Kita lihat Tekla mau ngambil apa, Tek. Kayak apa, Mre? Jamur? Fungi? Fungi. Tuh? Pinocchio. Oke. Okay. Sekarang kita harus nimbang ya, ininya. Dari yang kita ambil buah-buahnya. Berapa kilogram, terus harganya berapa. Yuk. Tuh, timbang. Sekarang kita mau nyari susu dan daily product lainnya seperti yogurt dan sebagainya. Mari kita ikuti Tekla di mana ya? Tekla kemana? Susu. Dapat apa? Susu. Susu. Apa Tekla? Oh, jadi banyak banget bermacam keju di sini. Tuh, sampai sana. Wow, banyak banget. Yuk, kita lihat lagi. Ini keju apa Tekla? Apa itu? Scamorza. Wow, apa itu Tekla? Tempe. Coba lihat. Tempe. Tempe. Kok ada tahu juga? Tahu. Tahu dan tempe. Let me see. Tempe dan tahu. Wow, ternyata sampai juga di Italia ya. Oke guys, di sini kita nemu tempe dan tahu. Let's go. Nah guys, jadi di dalam supermarket ini juga tersedia segala sesuatunya juga tentang binatang peliharaan ya, seperti makanan buat kucing, makanan buat anjing, dan itu pun bervariasi, jadi banyak banget gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri manusia, tapi juga disediakan untuk binatang peliharaan gitu ya. Mari bersama-sama nanti Brocan akan kasih tahu seperti apa sih. Ya, yuk. Nah, ini guys. Jadi banyak sekali makanan buat binatang-binatang seperti kucing dan anjing ya. Jadi buat para pecinta hewan juga di sini tersedia juga nih, guys. Ya. Oh, ada Tekla juga. Saya ceritakan untuk perlama ya. Permaya, oke. Okay? Oke. Okay. Kita belanja buat perlu mingguan di mana? Sana. Oke, lanjut. Ya Tekla belok kiri. Oh, penuh, macet ya. Sekarang kita berada di bagian cool cut. Siamo a riparto cool cut. Alright, amore. Cool cut. Cool cut. Jadi kayak daging-daging yang diasap seperti itu ya. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nih di sini juga ada salmon, hot dog, berbagai macam hot dog. Banyak sampai sonono. Luas ya guys. Nah di sebelahnya juga ada bagian roti. Amore, ngambil sosis apa? Ini sosis ayam. Sosis ayam? Iya. Enak. Mau dibikin apa sosis ayamnya? Bisa wafer ya kalau sosis? Ini snack. Snack? Iya. Yeah. Wow. Nanti Tekla yang buat ya? Ya? Yeah? You made it? Gimana? You made it? Yes, I made it.
Ben. Apaan? Ini roti juga. Roti apa canda, amore ya? Rok Softek dibilang roti. Wah, parah juga nih. Bule nih. Aduh. Entar, amore. Coffee. Coffee. Italian coffee. Lihat dong, mana? Abbiamo finito. Hanno le uova. La mazza. Sekarang nyari apa lagi? Cosa cerchiamo adesso? Telur, oke. Di sana deh kelihatannya. Yuk, sana. Yuk. Telur. Ndok. Lihat bro, nemu apa? Kopiko. Kopiko sampai Itali. Buset mendunia, pokoknya Indonesia, made in Indonesia is the best, guys. Kopiko, mantap.